Oke, selamat pagi menjelang siang. Tentunya kita ucapkan buat para tamu undangan, Bapak Ibu yang sudah hadir. Sudah jam berapa ini? Nah, ada akor jamnya. Jam berapa ini? Jam 10 lewat 20. Nah, lah siang. Kembali tentunya berhibur bersama R16 Entertainment, pimpinan dari Bapak Ridon Latif dan Ibu Ros Ridon, dan juga bersama KDJ apa ini? Tamfan, iya. Yeah. KDJ Oncaknya R16 bersama KDJ Rinto dan juga bersama KDJ Modri. Dan tentunya bersama Bung Asep yang ada di depan dan juga akan diabadikan bersama Indra Gaul Studio. Oke, mengawali jumpa kita sembari menunggu acara inti dan juga tentunya sambil menunggu para tamu undangan yang mungkin masih dalam perjalanan dan tentunya sambil menghibur panitia yang kuakilir lagi sibuk. Kembali kita hadirkan barana semua. Oke, sebelumnya boleh turun enggak? Boleh apa tidak? Ay, belum makan ini kata suara. Belum semangat, belum makan soalnya. Boleh Pak ya? Boleh. MC boleh? Makasih. Okay. Oh, kami nak ini. Kami kan baru tamat sekolah. Begawe masih corona ujinya. Jadi dikati duit. Makanya kami nih nyari saweran. Ini. Nyimpang ke sini jadi kami. Oke, satu teman kita hadirkan warna semua. Mungkin agak slow, agak apa ya? Apa kalau kenceng tuh? Apa beb kalau kenceng tuh? Ngebeat sih. Agak ngebeat, yo. Ada jangan rayu-rayu itu dengan spesial warna semua. Jangan datang lagi. Sudah tak mau lagi. Dulu yang ku puja-puja, dulu yang ku manja-manja.
cuma tak mau lagi. Yang ini apa namanya?
desa demi muridku yang nomor satu yang ku sayangi selama hidupku. Piano mari main piano, piano mari main piano. Diiringi dengan piano. Terima kasih. Betapa aku sesali
yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila terlarang kita untuk saling mencintai. Dapat okos bentor. Ye, makasih. Pastikan datang saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut rohmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Tukar tahu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari duri, itu azab Tuhan yang nyata. Namun bagi orang yang nurjana, matikan penuh beban derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari diri, itu azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang sama raikan pencabut nyawa dan merenggut rohmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari diri, itu mati bagi yang takwa.
sutra dicabut dari diri. Ini azab Tuhan yang nyata. Ada dua
ku harapkan darimu, oh sayang. Aku berani bersumpah kepadamu, tak mungkin lagi ku sakiti di hatimu. Yang bersalah, tapi kali ini aku menyadarinya. Aku mengharapkan rujuk kembali. Aku tak kuasa jauh darimu baru. Kesepian, kesepian, kesepian.
Thank you.
kasih. Luar biasa. Kembali. Thank you.
pudar. Walau seumur hidupmu dalam kemandulan, cintaku padamu tak akan pudar. Walau seumur hidupmu dalam kemandulan, berdoa. Dalam kemandulan, kurasa